JAK 101 FM membuat ajang penghargaan pahlawan musik lokal 2020 sebagai bentuk apresiasi yang diberikan pada musisi lokal yang mengeluarkan karya musik di tahun ini. Pemberian penghargaan pada insan musik tanah air itu berangkat dari adanya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Tetapi, ada sejumlah musisi yang tidak berhenti mengeluarkan karya. Untuk memilih siapa yang berhak membawa pulang piala pahlawan musik lokal, pemungutan suara dilakukan sejak awal Desember dan berakhir pada 17 Desember 2020. Sebelumnya, dalam tiap-tiap kategori terdapat 5 musisi yang menjadi nominasi. Pada Senin 21 Desember 2020, sejumlah pemenang tersebut diumumkan dalam program New Jockey 3-in-1 di JAK 101 FM yang dipandu oleh Jody dan Molan. Dalam pengumuman pemenang itu, Tiara Andini membawa pulang 3 penghargaan sekaligus, yakni dalam kategori lagu galau terfavorit, pahlawan perempuan terfavorit, dan lagu terfavorit. Berikut daftar lengkap pemenang dari ajang penghargaan pahlawan musik lokal. Bahasa Kalbu, Raisa dan Andi Rianto. Duo grup band terfavorit, Noah. Lagu galau terfavorit, Tiara Andini, Maafkan Aku Tagar Terlanjur Mencinta. Lagu happy terfavorit, Aduh Marion Jola. Konser virtual favorit, Leksikon Virtual Home Concert, Isyana Sarasvati. Pahlawan perempuan terfavorit, Tiara Andini,